Kedua helikopter tersebut sedang berlatih di Pangkalan Angkatan Laut di Perak Utara untuk merayakan Hari Jadi Angkatan Laut Malaysia ke-90 bulan depan. Semua korban yang ada di dalam helikopter tersebut dipastikan tewas. 7 korban berada di helikopter operasi maritim AW-139, sementara 3 korban lain berada di helikopter FedEx. Media setempat melaporkan AW-139 jatuh di sebuah kompleks olahraga di Pangkalan Angkatan Laut Malaysia, sementara FedEx menghantam kolam renang di dekatnya. Hingga kini, penyebab jatuhnya helikopter tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Dan sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Kesal karena kampungnya dijadikan tempat peredaran obat terlarang, puluhan emak-emak di Karawang, Jawa Barat menggerebek dan membakar sebuah saung yang diduga dijadikan tempat untuk transaksi narkoba. Momen kemarahan warga ini terekam kamera dan beredar di media sosial. Puluhan emak-emak di desa Mekar Pohaci, kecamatan Celebar, Karawang, Jawa Barat, merusak dan membakar sebuah saung yang kerap digunakan anak-anak muda setempat untuk berkumpul. Mereka marah setelah mengetahui saung tersebut dijadikan tempat transaksi obat terlarang. Meski saung dalam keadaan kosong, namun para emak-emak ini terlihat meluapkan kemarahannya sambil berteriak dan melempar batu ke arah saung. Momen kemarahan warga ini terekam kamera dan beredar di media sosial. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Arif Zainal membenarkan adanya aksi emak-emak tersebut. AKP Arif Zainal mengatakan akan melakukan penyelidikan terkait dugaan peredaran obat terlarang di wilayah desa Mekar Pohaci. Terkait dengan adanya berita viral emak-emak yang melakukan penggerbekan di saung wilayah Pedes, itu adalah benar kejadian kemarin. Dan warung itu memang sudah lama kosong. Makanya ditemukan sama warga, polisinya memang nggak ada penghuninya. Dan informasi dari warga bahwasannya setahu warga emak-emak bahwa warung itu sempat digunakan untuk nongkrong. Saat ini desa Mekar Pohaci, kecamatan Celebar yang diduga menjadi tempat transaksi obat terlarang dalam pengawasan kepolisian. Petugas berharap warga untuk segera melapor jika ada aktivitas yang mencurigakan. Sebuah truk kontainer menabrak 7 mobil dan 1 sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Kecelakaan di Datae. Inilah detik-detik saat kecelakaan terjadi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Tanjakan Datae, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Diduga akibat mengalami remblong, sopir truk kontainer tak dapat mengendalikan kendaraannya hingga menabrak 7 mobil lainnya termasuk 1 sepeda motor. 1 pengendara truk logistik tewas dalam peristiwa ini, sementara beberapa korban lainnya mengalami luka-luka. Petugas dibantu oleh warga langsung mengevakuasi para korban. Mobil kontainer yang arah dari Pare menuju ke Sidrap atau menuju ke Palopo. Ya, seperti yang kita lihat yang ada di belakang saya ini adalah mobil kontainer. Sudah terpisah dengan kontainernya akibat kecelakaan. Ini dengan kecepatan menurut saksi agak lumayan tinggi kecepatan dan penurunan sehingga mungkin karena remblong, informasi masih kami dalami lagi nantinya. Namun informasi dari masyarakat bahwa kecepatannya sudah tidak bisa dikendalikan sehingga mobil kontainer menabrak kendaraan yang pertama itu Grand Max. Ya, Grand Max yang satu arah dengan mobil kontainer dari arah Pare. Permukiman warga di Kecamatan Bayi Buntas Selatan, Luwu Utara, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ketinggian air hingga hampir 2 meter.
480 rumah di 10 desa di Kecamatan Baibunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ketinggian air di permukiman penduduk mencapai 1 hingga 1,5 meter lebih. Kondisi ini memaksa ratusan warga untuk mengungsi, meninggalkan rumah mereka yang terkena banjir kiriman akibat meluapnya Sungai Rongkong. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga melumpuhkan aktivitas pelajar di 5 sekolah, 1 puskesmas, serta ratusan warga terancam kelaparan karena rumah mereka tidak dapat dihuni. Banjir juga mengakibatkan 300 hektar sawah dan kebun warga terendam serta melumpuhkan jalan penghubung antar desa di Baibunta Selatan. Sementara berada di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baibunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, banjir bervariasi, ada sampai 1 meter, ketinggian 1 meter. Namun di desa lain juga kami dapatkan informasi bahwa ada yang sampai di leher. Warga berharap pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Pemprov Sulawesi Selatan untuk segera merespon bencana banjir yang setiap tahunnya melanda wilayah mereka. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan wanita yang tewas bersimbah darah di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat diamankan di rumah orang tuanya di Lampung, terduga pelaku menangis dan tak mengakui perbuatannya. Reskrim Polsek Kelapa Gading berhasil mengantongi identitas terduga pelaku pembunuhan wanita di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari hasil penggeledahan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk telepon genggam milik korban. Usai melakukan olah TKP, tim unit Reskrim Polsek Kelapa Gading bergerak cepat melakukan pengejaran hingga ke Lampung. Waktu ditangkap, tadi kan saya sampaikan berlumuran darah, tetapi tidak ada luka terbuka. Tidak ada luka bagian tubuh lain yang terbuka. Artinya adalah luka dari dalam. Bisa karena pendarahan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada upaya untuk menggugurkan janinnya. Sehingga kemudian karena dilakukan secara tidak profesional dan dilakukan tidak dengan standar kesehatan, maka kemudian mengalami pendarahan. Dalam pengendaraan ini tidak dilakukan pertolongan secara cepat terhadap korban, sang tersangka justru mengambil handphonenya dari penguasaan korban. Kemudian dia meninggalkan korban, pergi ke Lampung, sejalan dengan itu korban mengalami pendarahan dan mengakibatkan kematian terhadap korban. Sebelumnya, polisi mengamankan terduga pelaku berinisial A yang bersembunyi di rumah orang tuanya di Teluk Betung Timur, Lampung. Saat penggeledahan, pelaku pun menangis dan tak mengelak telah melakukan perbuatannya. Pelaku perampokan nasabah bank dengan modus pecah kaca ditangkap warga setelah menghamburkan uang ratusan juta hasil perampokan di Kota Jambi. Pelaku menghamburkan uang untuk menghindari kejaran warga. Perampokan. Perampokan. Inilah suasana warga Muaro Jambi saat memergoki dua pelaku aksi perampokan dengan modus pecah kaca mobil. Korbannya adalah seorang nasabah yang baru saja mengambil uang ratusan juta rupiah dari salah satu bank di wilayah Kota Jambi. Untuk mengalihkan perhatian dan kejaran warga, pelaku menghamburkan uang milik korban di jalan raya. Satu pelaku perampokan berhasil dibekuk warga bersama pihak kepolisian dari sektor Marosebo, Muaro Jambi. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah melakukan perampokan di dua tempat berbeda, di antaranya di Kota Jambi dan di wilayah Muaro Jambi. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara menangkap kapal angkut 24 orang pekerja migran Indonesia di perairan Deli Serdang. Kapal tersebut akan menyelundupkan pekerja Indonesia ke Malaysia secara ilegal. Kapal patroli Polairut Polda Sumatera Utara menghentikan satu unit kapal kayu berbendera Indonesia. Saat diperiksa, kapal mengangkut 24 orang pekerja migran Indonesia dengan tujuan Malaysia. Selain kapal yang tidak memiliki dokumen resmi, 24 orang tenaga kerja Indonesia itu hanya menggunakan paspor wisatawan. Mereka menggunakan jalur tikus di perairan Selat Malaka demi bisa masuk Malaysia dan bekerja di sana. 24 orang pekerja yang ditangkap berasal dari NTB, Pulau Jawa, Aceh, dan Sumatera Utara. Polisi masih memburu pelaku pengiriman pekerja migran ilegal tersebut.
Dalam kasus ini, para tersangka dijerat Undang-Undang Pidana Pasal 82 dan 83 Undang-Undang 18 Tahun 2017 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda sampai 15 miliar. Seorang pelajar SMP di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran pengeroyokan sekelompok remaja. Aksi pengeroyokan ini terekam kamera pengawas milik warga dan viral di media sosial. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas milik warga saat terjadinya insiden pengeroyokan yang dilakukan sekelompok remaja terhadap seorang pelajar di salah satu komplek perumahan. Belakangan diketahui, aksi pengeroyokan itu terjadi di komplek perumahan Taman Sultana, RT 06, RW 09, Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan pada Senin 22 April 2024 tersebut menargetkan seorang pelajar SMP Negeri 55 Makassar saat siswa tersebut pulang sekolah. Saat korban tak berdaya, sekelompok remaja pengeroyok ini kembali melakukan aksi tak terpujinya. Beberapa saat kemudian, pemilik rumah mengetahui aksi ini dan bergegas melerainya. Aksi pengeroyokan yang viral di media sosial ini pun kini ditangani aparat kepolisian Polrestabes Makassar. Presiden terpilih Prabowo Subianto merespon putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang dibacakan kemarin. Prabowo mengaku bersyukur dan tengah melakukan persiapan untuk langkah ke depan. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Praktis, pasangan Prabowo-Gibran kian mengukuhkan posisinya sebagai pemenang Pilpres 2024. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bersyukur atas putusan yang dibacakan oleh MK kemarin. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu dari saya. Ya, kalau nggak salah hari Rabu kita akan ke KPU. Saya kira itu saja. Terima kasih semua. Semua masyarakat, terima kasih dukungannya. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Saya terima kasih sudah dengan sabar. Oke, okay, terima kasih. Rencananya Prabowo akan bertemu dengan tim hukum pasangan Prabowo-Gibran. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Pernyataan ini disampaikan Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hari ini. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko... Presiden Joko Widodo turut memberikan tanggapannya menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar Senin 22 April 2024. Forkopimda, Sulawesi... Presiden Jokowi menyebut pemerintah menghormati putusan sidang Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan sengketa hasil pemilu Presiden 2024. Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah. Diketahui gugatan perselisihan hasil Pilpres 2024 itu dimohonkan oleh pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah,
telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Selain menghormati keputusan MK, Presiden Jokowi juga mendukung penuh proses transisi pemerintahan baru ke Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Dan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah tinggal nanti penetapan oleh KPU besok. Warga desa di Kabupaten Lebak, Banten menanami jalanan dengan pohon pisang dan menebar ikan lele di jalan berlubang tersebut sebagai bentuk protes karena bertahun-tahun jalan rusak namun tidak diperbaiki. Seperti inilah kondisi jalan penghubung antara desa dan juga merupakan akses terdekat menuju kota kabupaten dan pusat pemerintahan. Rusak parah dengan lubang yang sangat dalam. Kondisi ini telah berlangsung lama dan juga ada perbaikan dari pemerintah setempat. Merasa kecewa dan dianaktirikan, warga menanami jalan sepanjang 5 km tersebut dengan tanaman pisang. Bahkan menebar ikan lele di kubangan jalan dan memancing bersama. Warga berharap pemerintah untuk membangun jalan yang layak sehingga warga dapat merasakan pemerataan sama seperti daerah lainnya. Padahal daerahnya berjarak kurang lebih 10 km dari kota Rangkas Bitung yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten. Seorang bocah injak gas mobil display pameran, selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Anda masih bersama saya Doni Permana di Cakrawala. Pemirsa, viral di sosial media kerumunan warga menjual emas di sebuah toko emas di Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ramainya warga yang menjual emas dipicu karena kenaikan harga emas yang tinggi. Inilah video warga yang merekam transaksi jual emas di sebuah toko emas di Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi. Kebanyakan warga yang mendatangi toko emas tersebut diketahui untuk menjual emas miliknya usai Lebaran. Menurut pemilik toko emas, kerumunan warga terjadi karena toko emas tersebut lama tutup saat libur Lebaran. Namun terlepas dari itu, kenaikan harga emas yang tinggi membuat warga berbondong-bondong menjual emas miliknya. Harga emas sendiri mengalami kenaikan harga. Untuk emas dengan kadar 90%, harga saat ini terpantau sebesar Rp1.200.000 per gram. Harga emas ini naik sejak sehari sebelum Lebaran. Sebuah mobil yang tengah dipamerkan di dalam mal kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, menabrak tembok ruko. Dari video amatir yang viral, mobil tersebut diduga dikemudikan seorang anak laki-laki yang tidak sengaja menginjak pedal gas. Sebuah mobil yang tengah dipamerkan di salah satu mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara menabrak tembok salah satu ruko. Belakangan diketahui di balik kemudi mobil itu ternyata ada anak kecil yang diduga tidak sengaja menginjak pedal gas hingga akhirnya mobil menabrak bangunan ruko. Dari video amatir yang viral, mesin mobil masih dalam kondisi menyala dan terlihat seorang anak dikeluarkan dari pintu kemudi mobil. Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarrom mengatakan peristiwa ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara orang tua sang anak, pihak showroom, serta pihak pengelola mal. Antara orang tua, anak, beserta pihak showroom dan pihak manajemen pengelola sudah ada kesepakatan dan sudah ada musyawarah. Menurut sejumlah saksi mata, saat kejadian orang tua dan pegawai showroom tidak mengetahui si anak masuk ke ruang kemudi. Disayangkan pula saat dipajang di dalam ruang mal, mesin mobil dinyalakan. Pemirsa, kita beralih ke Piala Asia U23. Terjawab sudah siapa calon lawan Indonesia di babak perempat final nanti. Mereka adalah Korea Selatan yang berhasil menumbangkan Jepang di laga pamungkas Grup B.
Akankah pelatih Shin Tae-yong mampu membawa timnas Indonesia melangkahi tim yang dulu ia pernah asuh di Piala Dunia? Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Timnas Indonesia akan menantang tim negeri gingseng Korea Selatan di laga perempat final Piala Asia U23 di Doha, Qatar. Kepastian tersebut didapat usai Korea Selatan berhasil menjadi juara grup usai menaklukkan tim Samurai Jepang. Setelah satu jam lebih laga berjalan, kebuntuan di laga ini akhirnya pecah pada menit ke-75. Kim Min-woo sukses membobol gawang Jepang lewat sundulan usai memanfaatkan sepak pojok. Tak ingin kehilangan poin, Jepang coba bangkit di sisa waktu. Tapi skor 1-0 untuk keunggulan Korea Selatan tetap tidak berubah. Berkat hasil ini, Korsel sebagai pemuncak grup B bakal berjumpa runner-up grup A Indonesia di perempat final. Sebelumnya Indonesia sudah lebih dahulu memastikan melaju ke babak delapan besar Piala Asia U23 usai membantai Yordania dengan skor 4-1. Indonesia tampil percaya diri di laga terakhir grup A melawan Yordania. Di laga penentuan tersebut Indonesia bermain menekan sejak awal laga. Gol pertama diciptakan anak asuh Shin Tae-yong ini setelah Rafael Struik dijatuhkan di area terlarang dan mendapatkan hadiah penalti. Marcelino Ferdinand yang maju sebagai eksekutor berhasil membawa Indonesia unggul 1-0. Gol-gol cantik terus dicetak para punggawa Garuda hingga babak akhir laga usai. Timnas Yordania hanya mampu mendapatkan nilai 1 setelah di menit 79, gawang Indonesia harus kebobolan melalui gol bunuh diri Justin Hubner usai membelokkan tendangan pemain Yordania Wesem Al-Rialat. Indonesia pun unggul 4-1 atas Yordania. Atas hasil tersebut, Timnas Indonesia berhasil menambah 3 poin dan membuat Indonesia bertengger di peringkat 2 grup A dengan total 6 poin. Indonesia kini akan menantang Korea Selatan, negeri asal sang pelatih Timnas Garuda Muda, Shin Tae-yong. Akankah Coach Shin mampu membawa Timnas Indonesia berhasil melangkahi tim yang dulu ia pernah asuh di Piala Dunia? Melawan tim dari negeri asalnya, Shin Tae-yong dituntut mampu mengeksplorasi kelemahan mantan timnya tersebut demi kemenangan Timnas Garuda. Mama hata obat.